Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin alladhi utiya al-Qur'an wa mithlahu ma'ah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Pelajaran berikutnya huruf dha, ya, huruf dha. Dha. Dari mana huruf dha keluar? Ujung lidah dengan ujung gigi seri, seperti huruf dzal dan fa, ya. Bedanya pada dha ada sifat tafkhim, sifat isti'la. Ya. Dha. Nah, coba kita usahakan huruf dzal terlebih dahulu. Dza. 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 Nah, kemudian sekarang ditebalkan. Wa. Wa. Nah, demikianlah huruf wa yang tebal. Nah, ka wa ma. La ha wa. Wa wa na. Ha-wa-ra. Ha-wa-ra. Baik. Coba. Aduh. Ulangi yang baris pertama diulangi. Ka-wa-ma. Ka-wa-ma. La-ra-za. Apa? La-ha-za. Za-wa-na. Ha-wa-ra. Baik. Jadi huruf kalau sudah diharokati akhirnya jangan diberi hamzah, ya. Makan ka wo ma, ya. Ini contohnya, contoh yang keliru dari saya. Ka wo ma, ya. Ka lepas saja. Ka wo ma, ya. La ha wo, ya. Wo bukan wo tapi wo. Wa na. Baik. Coba lagi. Sekali lagi. Ka go ma. La ka go. Go wa na. Ka go ro. Baik, ahsan. Sudah mufakhamah, sudah tebal. Tinggal ditambah lagi. Tebalnya wo, ya. Ya, ini memang perlu anu, ya, perlu apa? Waktu untuk mencapai ketebalan yang diinginkan wo, ya. Tapi sudah ada tafkhim. Nah, barakallahu fiik. Teruskan baris kedua. Sha-wo. Sha-wo. Bo-wo. Bo-wo. Wo-ha-ro. Wo-ha-ro. Wo-a-ma. Wo-a-ma. A-wo. A-wo. Wo-wa. Wo-wa. Baik.